Ustaz Dr. Abdullah Khairi di atas pencerahan ilmu yang dicurahkan, yang disampaikan kepada kita berkenaan dengan suhul khatimah. Jadi selesai satu pusingan, kita nak masuk pusingan yang kedua, iaitu pusingan yang terakhir. Jadi kita serahkan kepada panel kita yang pertama. Kita buat round sekali lagi kepada Ustaz Ahmad Usam dengan soalan dia. Okey, bab yang pertama dah selesai, kita masuk bab yang kedua. Ketika sakarat, kita dah tahu lah kematian yang baik dan yang buruk. Jadi sekarang ni kita nak tahu apa ujian ketika kita menghadapi saat-saat sakarat. Tafadhal ya Ustaz. Baik tuan-tuan, Bismillahirrahmanirrahim. Kita dah sampai ke 10-10 minit. Boleh lagi ke? Sampai lagi apa? Kedua. Baik tuan-tuan, cerita nak mati, mati dah. Jadi saya mula dengan mukaddimah berada di alam barzakh. Lepas tu Ustaz Ahmad Rizam, tuan guru kita, dah cerita dah bab husnul khatimah. Dan Ustaz Abdullah Khairi pun dengan panjang lebar cerita tentang suhul khatimah. Dia ada pangkah saya tuan-tuan. Hantu tuan. Baik tuan-tuan, saya nak cerita tentang apa dah? Ujian dekat saat sakaratul maut. Saya nak bawa kepada tuan-tuan satu kisah di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, kalau tak silap saya, kalau tak silap tolong tukar saya. Bagaimana diceritakan seorang ulama, Imam Abu Lais As-Samarqandi, kata di dalam satu kitab, dia kata dalam satu kisah, seorang tuan guru yang cukup saleh, yang cukup alim, yang cukup faqih, suatu ketika dia sakit dan berada pada saat-saat dia bernazar. Dia sedang berada dalam keadaan sakaratul maut. Di depan dia ni tuan-tuan, penuh anak-anak murid dia. Tok guru nak mati, tok guru sakit. Depan ni penuh dengan anak murid dia. Ketika mana dia berada dalam keadaan nazar, dia bunyi lagu tu. Datang satu orang anak murid dia, mai bisik di telinga kiri dia, tuan guru, sebutlah la ilaha illallah. Bila dia dengar macam tu tuan-tuan, dia alihkan muka dan ke kiri. Anak murid dia tu juga mai sebelah kiri, tuan guru, sebut la ilaha illallah. Dia tunjuk dekat anak murid dia. Dia kata apa? Dia. Masya Allah. Anak murid yang lain bila dengar terkejut tengok macam tu. Dia beralih main belah kiri. Anak murid ni tanpa rasa meluat dan jemu nak ajak sebut la ilaha illallah. Dia kata, aku takkan sebut apa yang kamu suruh aku sebut. Terkejut tuan-tuan. Takdir Allah dan guru ni dipanjangkan umur. Tuan-tuan boleh tengok dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Tuan guru ni tuan-tuan dipanjangkan umurnya oleh Allah. Bila dipanjangkan, ketika mana dia sihat, dia duduk. Sebelum dia nak mulakan kuliah, dia tanya, siapa yang ajar aku la ilaha illallah ketika mana aku sedang bernazar itu? Bangun, tobatlahum, sekuat tak mungkin. Siapa nak mungkin tuan-tuan? Tuan guru tanya, tunduk lagi. Wah, bangun. Dia lawan, tua aku tidur. Kita umur 25 kan. Dia kata, bila apa pun tuan-tuan ni, ayah saya ni, Ustaz Lah Khairi ni, ayah saya,
dialah orang yang pertama jemput saya ceramah di Pulau Pinang waktu tu di Kota Sepuru, Ustaz. Ingat tazkirah Ramadan. Kata Bim datang apa pun momen pula juga. Dia kata siapa yang ajak bangun? Orang pakai tunjuk dia, tunggu dia, 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 dia. Bangun ke waktu duduk. Hangga, ya aku. Hamasan. Apa yang ajak aku waktu tu? Saya ajak tengguru kalimah la ilaha illallah. Apa yang aku jawab? Tuan guru kata dia, aku tak mau sebut kalimah. Hang tahu tak aku bercakap dengan sama? Tak tahu tuan guru, sebab tu kadang aku tak terang akan jadi fitnah kepada kamu semua. Tuan-tuan, dia kata ketika mana kamu ajar aku kalimah la ilaha illallah, yang berada di sisi kamu pada waktu itu adalah syaitan. Syaitan main bergaya orang yang sedang sakaratul maut di tuan-tuan dahaga, dah jaya terakhir luar. Dia main duduk, ni ayah ni, sebutlah aku ni adalah Tuhan kamu, kata syaitan. Tuan Guru ni paling wajah dia ke arah kiri. Bila amat kiri, Tuan Guru sebut la ilaha illallah. Syaitan kata, kalau nak sebut aku ni Tuhan kamu. Sebab tu aku kata, diam. Kamu main pula belah kiri aku balik. Syaitan main dengan kamu. Sebab tu aku kata, aku takkan sebut kalimah tu sampai mati. Bukan aku tak mau sebut la ilaha illallah. Aku tidak mau sebut bahawa syaitan itu adalah Tuhan aku. Tuan-tuan, kesimpulan daripada cerita ni saya nak tanya tuan-tuan, bersiap tak kita nak berhadapan dengan segala mihnah ujian di saat kita sakaratul maut? Nabi kata siapa yang akhir kalamnya sebut la ilaha illallah dakhal al jannah, masuk syurga. Tuan-tuan ingat senang kan nak sebut tuan-tuan? Ingat senang kan nak sebut la ilaha illallah? Kalau dalam hidup tuan-tuan tak nak sebut. Sebab tu tuan-tuan, saya nak cerita dalam sebuah kitab Mukhtarul Ahadis yang dikarang oleh Dr. Mustafa Adin Syari. Saya terjemah kitab tu, saya baca pada tuan-tuan. Dia kata ada tujuh cara syaitan akan goda kita waktu kita sakaratul maut. Syaitan ini akan main kepada kita ni tuan-tuan dalam keadaan tujuh cara. Dia nak main kepada kita, nak goda kita biar umat Muhammad ni masuk dalam neraka. Kan jadi syaitan aku akan ganggu mereka di saat mereka menjadi setitik mani daripada mereka berada dalam keadaan setitik mani sampai mereka mati. Aku akan goda, aku akan kacau, aku akan hasut mereka. Ni dalam kitab ni dia kata yang pertama, syaitan ni dia akan main dalam keadaan apa tuan-tuan? Yang pertama, syaitan akan main dalam keadaan bentuk dia seperti mat, perak, duit, harta benda. Syaitan akan main yang pertama. Syaitan akan main orang yang dalam hidup dia kena kun. Macam Ustaz dah cuba tadi. Orang yang dalam hidup dia kaya tapi kena kun. Orang yang hubbud dunia, cinta kepada dunia, ra'si kulli khati'ah, kepala kepada segala kejahatan. Dia main dekat kita. Dia main tunjuk, inilah yang kamu akan dapat dalam syurga. Allah, kawan ni pun, ya kau, ya kau, kawan tu pegang rabah mah, rabah perak, duit apa semua. Mati kawan tu pada waktu tu, kata Nabi, orang ni mati dalam keadaan fasik, neraka lah tempatnya. Ni, kena kikik buat. Perasaan hubung dunia, cinta kepada dunia. Sebab tu tuan-tuan, kalau rasa cinta kepada dunia, saya tak buka sekolah, ustaz lah tak buka sekolah. Daripada dia kerja cikgu dia berhenti buka sekolah, Ustaz Ahmad Rizal tak buka sekolah. Pagi tadi nak main ni tuan-tuan, jadi nak tolak pukul 10, jadi macam-macam
masalah, nak tinggal madrasah, nak kena selesai mungkin 12 tahun tolak. Mai pula kepada kita malam ni, bukan ada apa tuan-tuan kalau nak ikut Ustaz Mariza malam ni duduk KL. Tapi mai kalau kita ni nak mai jumpa orang kodiam ni tuan-tuan, ni kan apa? Kami cintakan tuan-tuan. Kalau bukan kalian dunia, kami tak buat tuan-tuan. Ceramah boleh ingat nak jasalah kata tu kira ujung jasalah ni beri 150 anak dia bisa bagi surat dah tahniah teruskan berdakwah haram dulu. Kamu buh lebih minyak pun nak dakwah pun. Ada di Bali tuan-tuan, di Bali dia call saya, Ustaz saya daripada Kupang. Ya tuan, Ustaz kami dah tengok Ustaz dalam YouTube, kami beli CD ceramah Ustaz, kami ikuti Facebook Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz, kami nak dengar ceramah Ustaz tapi kami tak boleh bayar macam orang bayar. Dia telefon dia ni bulan ni saya lebih. Saya terkejut, saya kata awak yang abang cakap lagu tu. Dah Ustaz, kami nak dengar tapi kami habak betul-betul kau Ustaz. Kami boleh bayar 100 ya. Dia mail, dia mail macam macam barang tu. Aku nak pergi kan tak pergi dengan satu ni. Pergi ni makan model ni. Saya kata tak apa abang, saya bagi tarik dekat abang. Abang, rezeki Allah tuan-tuan, bukan rezeki tengah saya. Tarikh yang sama saya nak berceramah malam tu, dapat dua lagi undangan pagi di Bali, di hospital Bali dengan pejabat daerah. Ni nak apa? Kalau bukan kerana, kalau kerana dunia tuan-tuan tak buka sekolah, sekolah ni tuan-tuan tak jaya tuan-tuan buatlah. Ni sahabat kita ni Ustaz Anas Arabi berhenti jadi tokel nasi Arab nak buka sekolah. Dia dulu dia tak buka sekolah, dia tak tahu. Lah buka sekolah baru dia tahu Selasa lah Khamis sedang Rabu. Tidak dia ingat Selasa tu Khamis. Tuan-tuan tak payah buka sekolah, tak saya nak buat tak payah buka sekolah lah. Payah saya buka sekolah. Semua tuan-tuan buat NGO sekolah, NGO Islam. Cari adik nak cari tu mana? Ni tuan-tuan buka sekolah, saya punya overhead saya nak bakar tuan-tuan. Saya ada 43 orang anak yatim, sebulan paling busuk 50 ribu saya kena tak. Jangan salah kata 27 ribu lah kami merah tak keluar tayo. Keluar masalah. Nak fikir ke mana nak main duit, tapi Allah dah tuan-tuan ni, kita ni ada Allah. Minta kepada Allah. Saya awal bulan lepas, saya cerita, nak cerita apa tuan-tuan. Pak orang anak yatim bawah jagaan saya boleh masuk universiti 2 tahun dah sebelah. Orang duk jaga kuat Ustaz, pak orang boleh masuk universiti. Saya kata Alhamdulillah, SPM dah cepat. Haa, katakan Alhamdulillah Ustaz, duit lah. Saya kata nak buat apa lah, anak beli baju orang sepeda betul lah. Nak beli baju, nak beli baju, nak bayar yuran tawak. Saya kata banyak mana tu haji? Dia kata 9,000. Allah, duit dah naik 7,500. Duit betul pinjaman. Belum nak buat lagu mana hari Khamis pada Jumaat. Saya kata tak apa, aku ada Allah. Saya ambil yang semayang, saya duduk di KL waktu tu, saya hampas, saya dah semayang tengah malam. Semayang waktu tu saya khusyuk nombor tu dan teriak, ya Allah, aku nak bela anak yatim, ya Allah, saudara Nabi, aku tak ada kewangan, ya Allah, kamu datangkanlah bagaimana rezeki yang kamu nak tuju pada aku. Pagi itu saya pergi berceramah dekat Menara Bank Islam pukul 12 sampai 1:30. Khutbah ni pun baca pada khidmat saya empat tuntut negara tuan-tuan. Saya nak guna 9,000 tuan-tuan kena tolong. Tuan-tuan tak derma, pendek umur. Lepas empat sejadah tuan-tuan, saya nak 9,000. Saya minta ke Allah, Ustaz, Allah bagi 13,000 kan? 13,000. Lepas tu saya nak abang ustaz-ustaz yang ada sekolah ni pun, kadang-kadang ustaz. Ada ustaz-ustaz yang ada sekolah, dia kerabuh dia. Ni tuan-tuan, dalam saat Ustaz Abdullah Khairi ni memerlukan dana untuk sekolah dia, Ustaz Ahmad Riza nak kena guna dana untuk sekolah dia, tapi dia main bantu kita di kodiah. Ni hak lepas kepentingan.
dengan sekolah lepa, lepa kadek. Ni contoh yang kena ikut. Saya 2005 nak pergi sekolah dengan Rizal Abraham. Forum dengan Ustaz Fahim Kajan. Razlo, PBD 2. Itu tak ada seorang bapa. Kan? Ustaz bawa macam sedua lah. Dalam sedua. Tak ada gelap sedua. Dua orang lah. Tak ni kedebang, 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 kedebang. Ini seorang lah. Kami setia pada yang satu. Saya nak pergi. Gadai. Saya nak cerita lah. Saya bawa ni baca khutbah dekat Kuala Lumpur. Tak ada baru 3-4 bulan lepas. Saya pam dana itu untuk sekolah. Boleh lah farid lebih. Pam. Cokoh tu tak nak bang. Sekarang tajuk pun setekah. Turun-turun dapat RM8,640. Tu. Duit. Aku boleh. Ui. 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 Boleh. Sampai dekat keluar tu tuan-tuan, saya tengok ada satu pakcik ni, dia duduk kat tangga. Anak dia kena kanser rahim, umur lebih kurang dalam 23 tahun. Duk ustaz, saya anak saya kanser rahim ustaz. Lah ni duk tahun nyawa di hospital, saya nak kena cari duit. Saya kata banyak mana Pak Long nak guna. Dia tunjuk-tunjuk kos pembedahan hampir kat RM20,000. Duit ada mana belum? Ni hari pertama saya kutip baru dapat RM60. Saya ni pun nak guna duit RM8,000 ni tuan-tuan. Overhead sebulan RM50. Saya waktu tu dia main antara dua. Kedekul kan nak pergi. Kedekul kan nak pergi. Bismillah, saya buka. Pakcik, saya dapat RM8,640. Ni, tunjuk kepada pakcik. Saya pergi masjid, kecil masjid, pasal. Duit ni orang bagi untuk sekolah. Ada orang setepak. Tetapi sekolah anak ni okey, insyaAllah anak boleh cari boleh. Pakcik ni tak tahu nak cari ke mana lah. Lah pakcik, pakcik ambil RM4,640, RM4,000 main kat saya. Alhamdulillah. Dia teriak. Kalau boleh topak lagi dua lagi bagi. Alhamdulillah, dia kata betul, dia tak ada bersyukur betul. Aku mau bagi RM4,000, tak tahu. Saya buka lagi ke dia, nak ambil RM2,000. Dia nak cium kaki saya, saya kata jangan pakcik, ni rezeki Allah. Saya ambil RM2,000 balik. Balik RM2,000. Pagi esok saya kuliah subuh. Saya lepas, tuan-tuan saya nak kena guna duit. Tuan-tuan, saya bagi dekat dia lebih kurang RM6,640. Pagi tu Allah Ta'ala cover tu sebulan, cek RM50,000 sekali. Tuan-tuan takut apa dengan rezeki Allah ni tuan. Saya ni guru yang banyak mengajar saya tentang ni Ustaz Marita. Ni guru saya yang banyak mengajar saya. Yakin bahawa rezeki itu daripada Allah. Jangan kamu tamak, jangan kamu rakus. Ni kita ni tuan-tuan. Ustaz ada sekolah, ustaz tak ada duit. Tuan-tuan tak ada sekolah. Babik maka ustaz. Wata'awanu alal birri wa taqwa. Tu. Kalau ustaz ada duit, ustaz ada sekolah, mana peluang tuan-tuan nak buat kebajikan. Ustaz lah ni Tun Abdullah Khairi. Ustaz ni saya nak tolong sekolah ustaz. Tak perlu. Duit aku pun tak ambil guna. Bila kau ustaz Marilah Datuk Seri. Ustaz ni saya nak terima untuk sekolah ustaz. Tak mau. Duit aku pun tak ambil. Mai kat saya pula Perdana Menteri. Ni ustaz, tak ada. Kami punya duit pun tak ambil. Waktu tu tuan-tuan nak pergi buat kebajikan macam mana tuan-tuan? Nabi kata apa? Laisal ghina an kathratil arad. Orang kaya ni Nabi kata bukan orang yang banyak harta. Yang kita ni, kalau saya tanya tuan-tuan malam ni, saya tanya, Pak Long, siapa orang kaya, Pak Long? Ha? Siapa orang kaya? Pak Long! Apa orang-orang? Siapa orang kaya? Tuan-tuan jawab, orang yang ada kereta besar. Orang yang ada rumah besar. Orang yang duit banyak, orang kaya. Nabi kata, laisal ghina an kathratil arad. Tu bukan orang kaya. Nabi kata lagi, innal mu
kata ni, aku nak habak dekat ambai. Orang yang banyak harta di dunia, orang itulah yang akan bapa ke dalam di akhirat kelak. Bukan kirina, hon mukilun. Yang banyak, lepak yang paling sikit. Fakir, bapa ke dalam di akhirat kelak. Tuan-tuan, saya nak baca satu ayat kepada tuan-tuan ni. Kita nak mati dalam keadaan baik ni tuan-tuan, jangan gila sangat ke dunia. Saya nak baca ayat kepada tuan-tuan dalam surah At-Taubah ayat 34 sampai 35. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Allah Taala berfirman, "Walladzina yunfiqu walladzina yaknidun adh-dhahaba wal-fiddah." Allah Taala kata, dan orang-orang yang banyak mal, yang banyak perak, orang kaya dalam konteks dulu, orang yang banyak, lalu Allah Ta'ala kata apa? وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. Tapi mereka ni, Allah Ta'ala kata, tak mau infak langsung harta mereka pada jalan Allah. Ni, tuan-tuan dengar, kalau saya kata, kalau Ustaz Abdullah Khairi kata, kalau Ustaz Maridam kata, tuan-tuan ni kata, mereka ni pandai kok. Pandai kok, dah sekolah dia pang dan elok. Ni saya nak abang kata tuan. Hilang lah tuan. Tahu tak? Allah Ta'ala kata, di ayat 34 dan 35, tuan-tuan balik, cari kita tuan-tuan tak percaya. وَالَّذِينَ يَكْنِذُونَ الذَّهْبَ وَالْفِضَّةِ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. Orang yang banyak harta, yang banyak mal, yang banyak perak, tapi tak mau infak pada jalan Allah. Tuan-tuan, lalu Allah Ta'ala kata apa? فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. Ni Muhammad, pihabak dekat mereka bahawa azab yang akan menanti mereka. فَبَشِّرْهُمْ بِحَبَّةٍ dekat mereka بِعَذَابٍ أَلِيمٍ, dengan azab yang pedih akan tunggu mereka dalam neraka. Yang pertama, ulama tafsir kata, orang yang kedekut takkan masuk dalam syurga. لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةِ الْبَخِيلُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةِ وَلَوْ كَانَ زَهِنًا. Lalu Allah Ta'ala tak puas lagi dia kutuk, Allah Ta'ala terang lagi cara dia nak azab orang kedekut ni dari mana. Lalu Allah Ta'ala kata, يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمْ. Bila sampai saja dekat neraka Jahannam, Allah Ta'ala kata kat malaikat, biambil semua harta yang mereka simpan dulu ni. Hak mereka tak mau infak pada jalan Allah. Biambil, mah. Nak buat apa? Nak bakar sekali dengan mereka dalam neraka. Bila harta itu dibakar, tuan-tuan, Allah Ta'ala kata apa lagi? فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَخُهُورُهُمْ. Habis harta itu dibakar, malaikat akan cedok harta benda yang mereka kena kutu. Malaikat dibuat apa? Pintuan atas day mereka. Pintepuk tulang rusuk. Tuan dalam tulang rusuk. Tak habis pintuan tulang belakang. Ni harta yang hamba tak mahu infak pada jalan Allah. Lalu Allah Ta'ala kata apa? Lalu mereka kata, hadza ma kanastum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknidun. Mereka kata, ni yang kutuak atas daihan ni, harta yang tak bawa keluar pada jalan Allah, daihan ni hancur bila kena tuak. Harta masih ada, pintepuk tulang usuk, tuak masuk tulang usuk. Ni harta yang akan ikut habis tulang rusuk pecah, metuan tengah belakang. Fadhuqu ma kuntum taknidun. Kata Allah, ni rasa ambil kata yang tak mau bagi dulu. Tuan-tuan, tak cukup dengan tu, syaitan akan ganggu lagi. Syaitan kata apa? Ni harta-harta, dia peluk harta tu waktu sakarat. Tuan-tuan, bila dia peluk, mati dia dalam keadaan fasik. Yang kedua, syaitan akan main dalam rupa yang kedua. Dia main berlakon lagu mana? Dia berlakon jadi binatang-binatang yang menggerunkan. Jadi ular, jadi rimau. Tuan-tuan, siapa dia ular dan rimau? Dalam kitab Tuhfatul Ahwadi kata, orang yang mereka takut waktu duduk atas dunia. Main ular, main rimau. Kawan duduk sakarat. Ha, ha, ha. Lari.
lari-lari tentang dia mati dalam lari, dia sudah lalai kepada Allah, takut kepada makhluk, lupa kepada Allah waktu dia sakarat, orang ini juga masuk dalam neraka. Dalam kitab Tuhfatul Ahwadi dia kata apa? Siapa dia? Siapa dia orang? Siapa dia ular? Siapa dia binatang? Tuan-tuan, lalu ulama membahaskan, inilah makhluk yang dia takut atas dunia, bukan dia takut dekat Allah. Tuan-tuan, tuan-tuan cuba tanya atas dunia ni, tuan-tuan takutkan siapa? Kami ni ustaz-ustaz ni kena jaga tuan-tuan, kadang-kadang jumpa orang kaya dia mula nak syirik lah. Sama? Dia mula lah, dia kata minta ke orang, oh Datuk main dengar ceramah. Ada baru ni ustaz, saya baru ni, hari Jumaat baru ni, menteri main dengar tazkirah saya, menteri dengar khutbah, malam dia main pula dengar kuliah maghrib. Menteri tuan-tuan, bukan orang biasa bro, menteri. Saya tengok-tengok dia, kata mampu nak ketua dengan aku ni. Saya pancung tiga suku. Saya bawa ubat GST. Tuan-tuan tahu GST kau sampai telur, dia gelong. Saya kata menteri ni nak kena lucu pada kabinet lah. Saya bubuh dia nak ketua. Tuan-tuan, tadi Ustaz Abdullah Khairi cerita bahawa kau tuan-tuan tak nampak, kau tuan-tuan tak nampak zalimnya undang-undang manusia berbanding undang Allah. Ni saya nak cerita kepada tuan-tuan sistem pencukaian Islam dan sistem pencukaian yang orang buat. Kita orang Islam dah kena dah cukai, apa dia zakat. Lepas tu kita kena pula GST. Saya nak tanya tuan-tuan, GST berapa persen? 6% kan? Duit kita habis dekat GST, dari PRIM dia datang ke GST, dia kembali Al-Fatihah. Itu dia lah. Tuan-tuan ingat, dari PRIM dia datang ke GST, dia kembali Al-Fatihah. 6% itu hukum manusia. Islam dia punya adil, zakat hanya 2.5%, bukan 6. Hang tolak Islam. Islam kata cukai ni paling banyak 2.5%, bukan 6. Hang ambil yang manusia 6%, mana zalim, Islam atau manusia? Tentang kena jawab, Islam ke manusia? Ha? Siapa yang zalim, Islam ke manusia? Hukum Allah hang tolak, hang nak jaga manusia. Ni bila hang mati, hang duk ampun pemimpin, hang duk ampun orang. Ingat setan akan menjadi ular dan singa dan harimau. Hang takut kepada mereka. Hang lupa Allah di dunia, Allah lupa hang di akhirat. Mati hang dalam neraka. Dia ada 7 rupa tu kan. 7 rupa. 5 rupa ni kita simpan pula tahun depan. Nak kita buat Ustaz lah no? Mai pula no? Bukan sahabat semua. Nah, mai pula Ustaz Marila. Tuan-tuan, tuan-tuan nak semua depan mai pula kata ma? Ya. Nak kata ma? Ya. Boleh Ustaz? InsyaAllah Ustaz Marila. Jangan al-awwal wal-akhir Ustaz. Nah, kami masih memerlukan Ustaz untuk bersama-sama malam. Tengok orang dah hargakan ilmu. Masya Allah tuan-tuan. Saya ni menempel. Tapi saya duduk dengan Ustaz Lah, saya duduk dengan Ustaz Malintang, banyak benda kami boleh. Takkan dono je tuan kata pergilah luar lagi kasar. Luar lagi kasar kami melawak kan. Takkan dalam ni besar kata pergilah apa pun. Hak kata pun tarah pak saya dah beza umur 22 tu. Kan kata pergilah apa kan, anak-anak ni kata pergilah. Dan saya yang paling muda dalam ni tuan-tuan. Sebab tu orang tak kata saya Islam dah. Cuma kadang-kadang mereka keliru, Ustaz Husam ke Aaron Aziz kadang-kadang. Kalau tengok yang ni orang kata ni mama Saya kata dah, saya Ustaz Husam, mereka kata dah Aaron Aziz. Baru ni saya jumpa mereka panggil Zul Arifin, masalah dia orang tengok dia kata. Lepas tu saya pun tak nak puji terus-terus sangat lah kan. Kita tak tengok tapi orang tu sebut lagu tu lah. InsyaAllah tuan-tuan. Saya dah sebut 2 benda kepada tuan-tuan. Tuan-tuan baliklah fikir benda ni. Bukan saya cerita benda ni bermakna saya nak suruh tuan-tuan dengarkan saya. Dah. Na'udzubillah min dzalik. Tidak terlintas langsung. Oh Ustaz Musa dia nak suruh dengarkan dia.
Tuan-tuan tak mau terima ke saya, tuan-tuan pilih terima ke mana. Jadi tuan-tuan terima. Saya nak cerita sikit lagi lah. Nah, kita tak apa lah. Boleh lagi sana? Boleh lagi. Saya nak cerita lah tuan-tuan. Ini cerita yang terjadi dekat saya minggu lepas. Saya ni bukannya baik, cuma bagus ya. Setiap hari saya ada angka yang saya derma. Saya tak mau cerita benda ni, tapi berlaku dekat saya, saya nak cerita. Sebab saya ada cakap seorang orang derma, saya kena buat lima ta'ulu nama Allah ta'fa'alu kata Allah. Hang cakap tapi hang tak buat. Saya tuan-tuan setiap hari ada angka yang saya akan derma. Tak ada banyak, dalam puluhan ringgit ya. Bila saya ada derma setiap hari, minggu lepas saya dijemput berceramah di Wisma Darul Aman. Saya pergi ceramah. Hariku sepagi saja saya dapat ceramah. Tonjol sana, pergi sana, balik sini, tabak, pergi sana pula. Saya terlupa nak derma hari itu, saya terlupa semua-semua. Ancak Ustaz mari tanya kita di sini bawa mak, kadang-kadang kita lupa. Manusia ni saya lupa. Bila saya terlupa tuan-tuan, saya berhenti makan dekat satu kedai dengan orang. Bila makan dekat satu kedai, main dua orang gila kat saya. Dua orang kelima lah tu. Ustaz Maritan dia belah tuan-tuan. Nak cari mana orang belah orang gila ni? Nak cari mana orang nak belah orang gila? Kita tengok orang gila buat sampah. Ni Ustaz Maritan kutip belah buat rumah beli. Bukan takkan buat rumah jamu makan. Saya tanya Ustaz Maritan, dia buat tak menangkan. Dia kata dia buat gila kan ni, tak makan dia peringat. Tak boleh peringat. Tak makan dia peringat. Tuan-tuan nak cari mana orang nak bila orang gila? Saya pun tak sanggup, salah tu. Tak sanggup lah. Dia tetap kita mampu. Main dua orang gila. Main. Assalamualaikum Ustaz. Orang gila kena Ustaz. Tak kena teruk bila orang gila tu. Dia kena Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Saya pun waalaikumsalam. Ustaz, takdir Allah menentukan segala-galanya. Kasih sayang dunia dan akhirat, saya nak minta Ustaz belanja minum boleh tak? Ayat dia salah. Ayat dia tu, takdir Allah menentukan segala-galanya. Demi kasih sayang dunia dan akhirat, saya nak minta Ustaz belanja minum boleh tak? Oh, saya kata minum lah. Pidok tuan-tuan minum. Saya makan nasi. Orang gila tuan-tuan. Bandung cincau, tiga seorang, tiga gelas makan mudah. Kita hak betul tiap dia bandung cincau. Saya ada makan, dia usia. Saya kata main makan. Takdir Allah menentu segala-galanya. Demi kasih sayang dunia dan akhirat, nak minta Ustaz belanja makan boleh tak? Saya kata pergi makan. Dua orang gila Ustaz, seorang tinggal ketui. Ikan pari haram dulu, kita hak makan tiga penuh. Ikan pari ayam masak kicap, sotong bakar, udang masak merah. Haram, saya kata. Tak boleh makan. Saya pun makan. Habis makan, saya nak pergi bayar. Saya kata, nak apa lagi dah? Tak mau dah Ustaz, tak mau dah cukup. Saya nak pergi bayar. Bila saya nak pergi bayar, tuan-tuan. Saya kata dekat tukang kedai, Dua orang tu siapa dia? Ni demi Allah saya cakap dalam surah. Dalam kata hanmu tuan-tuan ni. Dia kata, Ustaz, saya niaga di sini 15 tahun dah. Saya tak pernah tengok lagi di padu. Saya ingat secara kebetulan. Tak apa. Saya kata lah, kira yang saya betul kira yang lepas. Saya tak tahu berapa yang lepas. Saya makan ikan terbunuh bakar dengan padri tahu baru 5 hari semua. Sebut-sebut bayaran harga lepas tuan-tuan. Saya terkejut demi Allah tuan-tuan. Sebanyak yang saya terima itulah bayaran yang saya kena bayar hari itu. Tak kurang sekupang, tak lebih sekupang. Sandang saya berkata, ya Allah, aku hari ini lupa nak derma, sedangkan amalan menderma ni adalah amalan yang akan menyelamatkan kita daripada bakaran api neraka. Aku lupa nak derma, ya Allah. Hendak orang ambil aku ni, hendak masuk dalam neraka. Sampai dia dua orang tu tuan-tuan. Tuan-tuan yang kata malaikat, malaikat apa minum batu cincau? Kali kan kira lah. Kalau boleh
belek Nabi turun gunung cerai Nabi Adam. Mai pula yang terbaru ni keluri Nabi roti jala. Hari ni tu tak habis lah Ustaz Musa Abang Malaikat minum bandung cicau nanti dia. Satu yang kedua saya nak cerita kat tuan-tuan lain. Jadi saya nak cerita kat tuan-tuan, saya buat bangunan tahfiz. Yang duk main dah pergi tengok lah. Yang tak tengok saya, saya tak jemput pergi tengok. Ni kawan-kawan saya daripada Penang yang baru sampai tempat saya isilah dah pergi ziarah. No bangunan yang antum perlu bantu saya di sana. Ni tuan-tuan orang yang main malam di banyak bantu saya. Waktu saya nak buat bangunan yang pertama ni tuan-tuan, satu Cina kontraktor, dia main bagi dekat saya cek 7,000. Itu lah lu Ustaz nak buat itu tahfiz lah. Ya. Ini lah Wah bagi dekat you 7,000 tu lah. Saya kata ni tahfiz masyam hang bukan Islam. Wah 10% yang kapir 90% Islam. Dia tak ganti dah Cina tu pun haram kena Islam. 7,000 Ustaz dia mana. Saya ambil saya duit jambat tiga. Baru ni saya nak buat lah bangunan ni yang tadi saya kutip derma tadi tentang bin apa bangunan tu lah. Saya minta tuan-tuan dulu, saya balik daripada satu tempat saya singgah makan dekat dengan Bukit Gantang. Saya ni tak mana saya musafir Bukit Gantang saya berhenti sebab syok waktu dekat surau, dekat kedai makan, dekat kedai buah, dekat jamban, dekat kalau berhenti tak apa lah. Kalau geng kecil mana pakai meramu kot bahar tu kan, tak ada masuk jamban jauh. Saya makan-makan, habis makan, saya nak pergi bayar. Tukar ke dia, kata Ustaz, hari ni dah ada orang bayar. Saya kata, siapa? Dia tunjuk tu India tu bayar. Ha? India? Hindu? Ha? Saya balik dekat dia, saya angkat tangan dia pun. India ada kuih ni. Saya pergi salam dia. Bos, terima kasih buat belanja saya makan. Oh, no problem. Saya banyak suka dengan you punya ceramah. Bos, saya dengar semuanya ceramah. Ya lah, kalau awak tak dengar, saya tak belanja ada you. Dia ajak saya pergi kat kereta, dia tunjuk 8 keping sini ceramah saya. Dan lah kereta dia. Dia kata tengok dalam YouTube. Saya pun tak apa lah, okay, terima kasih banyak. Dia ambil nama telefon saya apa semua. Saya nak balik, salam dengan dia. Salam cakap, tuan-tuan. Dia bagi 100 tuan. Duit 52 lah. Malam ni, siapa salam kosong? Tahu pada Hindu tu lah. Ustaz tengok siapa salam kosong apa kata dia lah. Okay. Semua salam makan mudah. Saya pun tak buat. Sebelum saya nak pergi KL bangun ni, dia call saya. Ustaz, saya daripada Seremban. Dia duduk di Seremban. Saya ada itu projek dekat Perlis saya nak pergi tengok. Saya mau singgah tempat Ustaz, bolehkah? Bukit 3 petang lagi. Dia kata itu yang Ustaz disebut dalam ceramah itu, yang Ustaz nak buat bangunan tu di mana? Ni tu saya cerita ni. Sebelum saya fikir, saya tidur ni yang tampak saya nak buat ni. Bin, banyak mana perlu? Saya kata, mau tak mau kat juta ni pun. Sekarang Ustaz ada banyak mana? Baru 100,000. Dia masuk, dia sign check. 15,000. India Kapiak, main tolong pusat mengajar Islam. 7,000 Cina Kapiak yang tunuh dekat pusat pengajian Islam. Itu orang bukan Islam. Kalau tuan-tuan tak bantu Islam, siapa nak bantu tuan-tuan? Saya tinggalkan renungan ini kepada tuan-tuan. Tuan-tuan fikir-fikirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu cara lepas ikut lagu ni, kalau sejuk lagi boleh pergi lagi ni Azhar. InsyaAllah kita serahkan kepada Ustaz Ahmad Nizam Al-Razali untuk tajuk ataupun bab seterusnya, iaitu salah satu taman daripada taman syurga untuk balasan bagi orang-orang mukmin. Fadhil ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tentang saya kasih sekalian, sebenarnya bila saya dengar daripada yang berbangga Ustaz Usar, Ustaz Mahiri,
Cikgu aku hilang malanya. Sekarang saya tunggu dulu sebenarnya macam ini. Daripada datang di saya tanya dengan orang rumah saya. Saya cakap jam tangan saya orang pagi sebenarnya. Orang yang pagi jam tangan ni daripada orang sebelah sini. Orangnya dia tahu orang yang saya sayang. Dan saya mau pakai pun tentang lebih kurang dalam tidak sebulan ke. Tak, saya tak sampai ke. Saya datang ke utara baru ni. Masa tak yang bulan tu tak sampai anak-anak saya. Jadi tuan-tuan, bila sebut kata orang Hindu pun sanggup pagi, saya cakap tentang tuan-tuan, tadi saya masuk tak banyak pun, saya masuk 300 ni. Tak banyak saya masukkan dalam bekas dan saya rasa tak cukup lah saya masukkan. Tapi saya tak ada duit, saya cuma ada jam tangan ni. Dan ni yang penuh benda yang saya sayang. Sebab orang yang bagi tu adalah orang yang saya sayang dan saya hormati. Saya tak payah cinta orang dia, saya takut nanti ada rasa sekecil hati dan sebagainya. Mudah-mudahan kalaulah ada orang yang datang tu, orang yang bagi saya ni dapat tahu, moga-moga dia jadi jariah untuk sama-sama kita bangunkan pusat Islam, kompleks Islam. Ustaz Usah tuan-tuan, Ustaz-ustaz kita terlalu banyak tentang kebaikannya, pengalamannya. Kita juga Ustaz Wahiri, Masya Allah saya dengar. Saya nak buat satu cerita ni, lepas tu saya nak tutup. Dan jam ni saya akan hadiahkan kepada Komplek Islam. Sama ada tuan-tuan nak miliki jam ni ataupun tak, saya serahkan kepada yang berbangga Ustaz Wahiri sekejap lagi. Dan saya dengan saksi tuan-tuan yang dah ada di Padang Masyar, saya bagikan kepada Komplek Islam Ustaz-Ustaz, insyaAllah. Itu yang saya ada tuan-tuan. Masa saya mengaji dulu, bukan mengaji lah tuan-tuan, saya tak mengaji sebenarnya. Masa saya duduk di Masya Allah di satu tempat, jadi saya antara pelajar yang paling bodoh. Dengar dan berdengar. Dan satu hari saya mengadu dengan guru saya. Sebab masa tu Masya Allah lebih kurang dalam 2 hari kot saya tak makan. Dia habis tuan-tuan. Dia cakap dengan syekh saya, tuan, saya boleh tak minta, macam mana Allah Subhanahu, boleh tak minta satu amalan yang mudah-mudahan Allah tak gundah-gulanakan saya dalam masalah dunia ni. Ada satu hari lepas dia saya dapat benda tu, saya terus amal. Masya Allah, lepas daripada salat subuh saya terus amal, Masya Allah, baca 500 kali. Itu memang saya tak duit. Masih tak duit. Jadi Masya Allah, lepas birik saya kata istat, dan keluar duit pun dia kat sejadah kosong kan. Saya lah bawah sejadah pun kosong. Oh, kata bohong tu orang ni. Jadi kita kadang ada suzan sikit. Jadi saya gantung, saya buka jubah putih saya tentang ini lah dulu, tahun 93 dulu tentang. Saya buka jubah saya, saya gantung. Waktu saya gantung tu tentang, saya nampak ada kala duit 50 riyal Saudi. Tadahan, mana datang duit ni? Masa tu kita pakai usul fik. Kalau poket aku tentu duit aku. Tadi tak ada duit. Gantung tengok dalam poket aku, tentu duit aku, tak mungkin duit orang. Saya selup tentang betul 50 riyal, insyaAllah. Ya Allah, tunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa Taala. Masya Allah tuan. Baik, itulah saya teringat akan kata almarhum waktu saya tuan sebelum dia nak meninggal.
Alhamdulillah Allah juga kurniakan dia meninggal pada malam Jumaat, Khamis malam Jumaat, insya-Allah. Dan dia pegang tangan saya macam ni. Tenizam, kau ingat satu perkara. Peganglah pada yang tak mati-mati. Itu masa tu bela tu tak. Siapa lah yang tak mati-mati? Allah. Peganglah pada Allah. Peganglah pada Allah. Pegang pada Allah. Janganlah kamu lupa akan dia. Haraplah pada Allah. Bertawakallah pada Allah. InsyaAllah maka Allah selesaikan segala urusan dunia dan akhirat. Tentuan, bila sebut kata apabila kita rasa kemanisan iman, itulah di antaranya taman syurga. Tentuan, syurga yang disegerakan oleh Allah dalam dunia adalah makrifat. Kita kena tanya diri kita, sampai sekarang kita rasa tak manis di iman? Tentang pernah rasa tak macam mana manis di iman? Tentang pernah rasa tak macam mana manis di salat? Saya cakap dalam tempat-tempat kuliah saya yang lain, saya kata tuan-tuan, itu ni Allah sayang tentang. Ukuran Allah sayang bukan dengan keduniaan. Ukuran Allah sayang adalah dengan agama dan akhirat. Ini ukuran. Lepas itu kita sampai pada hari ini dan kita tanya, pernah tak kita dapat khusyuk dalam salat? Sampai hari ini kita kena tanya, berapa kalikah kita bertemu dengan Lailatul Qadar? Sampai macam saya umur 46 tahun, mungkin ada di kalangan kita yang umur dah 60 tahun, 50 tahun. Sampai umur aku sekarang, berapa kali aku jumpa Lailatul Qadar? Sampai umur aku sekarang, berapa kali aku rasa khusyuk salat? Sampai umur aku sekarang, berapa kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ziarah? Bagi ini, sebab perkara-perkara inilah yang diberikan oleh Allah kepada kekasih-kekasih. Bukan Allah bagi harta kepada kita. Tentang harta ni bukan ukuran. Macam mana yang disebut diwar-warkan, Masya Allah. Dulu peringkat awal pun kadang-kadang kita betul lah kata Ustaz-Ustaz goyak peringkat awal. Sekarang ni Masya Allah, Alhamdulillah lah tuan-tuan. Saya ceramah mana pun saya tak kisah. Tak kisah. Sebab kita pegang bahawa yang bantu kita adalah Allah. Tuan-tuan, tuan-tuan keluarkan duit daripada poket tuan-tuan, bukan sebabkan tuan-tuan ada duit, tak. Sebab hidayah daripada Allah. Kalau tuan-tuan ada duit sekalipun, tapi kalau tuan-tuan tak ada hidayah, tak dapat hidayah, tuan-tuan tak boleh nak keluarkan duit daripada poket tuan-tuan. Ini yang berlaku kepada Sina Umar, ini yang berlaku kepada Sina Ali, ini yang berlaku kepada sahabat-sahabat yang lain. Itu yang dikatakan, kami hanya pemegang amanah yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai masanya kami akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kami ada, kami tak bawa balik. Apa yang tuan-tuan ada, tuan-tuan tak bawa balik. Tapi apa yang kami nak, iaitu jariah. Jariah itu tuan-tuan. Apa yang kami tinggalkan, itulah jariah. Dan jariah itu pernah ada bersama-sama dengan tuan-tuan itu ya tuan-tuan. Lain tak ada. Lain tak ada. Itu saja yang kami mak. Itu yang saya terima. Sebab itu Masya Allah, saya dengan rasa gendah diri lah tuan-tuan. Sebenarnya saya seronok datang ke utara. Saya seronok datang ke utara dengan tuan-tuan atas sebab siqah dan tuan-tuan dengan agama. Bila saya datang pada bulan 1 awal, pertama sekali saya datang ke utara pada bulan 1, saya jelangkah motor pakai sebab. Alhamdulillah sahabat-sahabat kita ada dah mula pakai soban tuan. Dan salah seorang yang saya menjatuhkan air mata saya, iaitu sahabat, Masya Allah, ada seorang sahabat OKU tuan. Itu sampai sekarang bila saya ingat saya nak nangis. Dia mesej saya, Masya Allah Ustaz, tolong pakaikan saya soban Ustaz. Alhamdulillah semalam ditunjukkan gambar dia telah mula pakai soban. Maka sebab itu dengan keazaman tuan-tuan,
Syekh sebab itu kata mengaji ni tentang kalau banyak kalau kita tak mau beramal dia macam kita tuang air dalam keladi. Tapi kami ini Masya Allah kami tetap tuang air itu, kami tetap tuang. Dan kami ini seumpama seorang ayah yang membentuk seorang anak, walaupun anak jahat daripada kecil, tapi doa setiap malam kami pohonkan Masya Allah. Macam mana kata Ustaz-Ustaz, saya bukan beli orang gila tentang saya nak dapat syafaat. Sebab almarhum orang tua saya dulu, dia kata jangan buang wajib Allah ni. Kerana orang gila adalah awliya illah dia. Sebab kita ni buat silap. Saya tuan-tuan bukan tetap malam bangun tahajud, saya cakap tuan-tuan saya tak kuat macam orang lain, saya tak kuat macam Ustaz Zahir, kita tak kuat macam Ustaz. Kadang saya terlajak tuan-tuan dan banyaknya kita terlajak, tapi keberkatan mereka yang ada dalam satu tempat itu membuatkan Allah kifarah ini terampun dosa kita. Masya Allah itu saya mampu beli 5 orang Masya Allah, tapi mereka dengan saya ni segar. Mereka takut dengan saya, bukan takut dah tahu, tahu macam mana tahu Allah Alam. Bila dia nampak saya lalu pun dia kau nak boleh marah datang tak. Ada satu orang gila tempat saya tu, dia suka doa. Saya nak pergi ceramah mana-mana, dia akan angkat tangan. Abi, dia panggil saya Abi kat sana di madrasah ayah. Abi, Abi Mukizan, saya nak doa. Dia doa, ya Allah sihatkan lah. Tapi satu doa yang saya minta pada dia, kadang-kadang saya setiap hari, setiap kali saya jumpa dia, saya kata tolong doakan aku macam husnul khatimah. Itu tuan-tuan. Bila Ustaz Allah hari rayu kepada tuan-tuan, doakanlah kami untuk nanti husnul khatimah. Saya rasa sebab inilah rayuan daripada kami ni tuan-tuan yang terlalu banyak silap. Kami mohon tuan-tuan tolong doakan kami. Tolong doakan kami. Tolong doakan kami. Tolong doakan kami supaya sama-sama kita dapat mati husnul khatimah. Ini yang kita nak tuan-tuan. Kalau kita besok dalam dunia kita dapat mati husnul khatimah insya-Allah, kita akan jumpa di alam mahsyar macam ni. Dan inilah permintaan saya pula tuan-tuan, tadi permintaan Ustaz Zahiri. Jikalah saya tuan-tuan dalam keadaan yang baik dan saya nampak tuan-tuan dalam keadaan yang tidak baik, saya akan cari tuan-tuan yang mengucap. Tapi kalau tuan-tuan besok kumpul saya dalam keadaan yang tidak baik, tolong tarik saya tuan-tuan. Saya merayu dengan dua tangan saya penuh dengan kesalahan. Tuan-tuan tolong dengan biarkan saya. Kalau tuan-tuan nampak saya dalam keadaan Allah Subhanahu wa Taala, tolong tarik saya tuan-tuan. Tuan-tuan tolonglah cakap dengan Allah Subhanahu wa Taala. Orang yang teruk ini aku kenal ya Allah. Orang yang teruk ini aku kenal. Dengan syafaat tuan-tuan saya mohon. Saya mohon belas ihsan tuan-tuan. Jika manalah saya dalam keadaan yang baik dan tuan-tuan dalam keadaan yang tidak baik, saya janji tuan-tuan, saya janji di hadapan tuan-tuan bi syahadati an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dengan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya akan cari tuan-tuan, saya akan tolong tuan-tuan. Tapi kalau tuan-tuan nampak saya sebalik, tuan-tuan jangan biarkan saya. Pernah ada perkataan dengan seorang habib Masya Allah, dan saya minta benda yang sama tuan-tuan. Saya pandai cakap, bukan bermakna saya baik, saya takut saya banyak salah. Mudah-mudahan dengan doa daripada tuan-tuan dan apa yang kami buat pada malam ini dan pertemuan kita pada malam ini di dalam taman syurga Allah, moga-moga kita dapat sama-sama besok di yaumil akhirah dalam taman syurga juga tuan-tuan, dalam keadaan tenang, dalam keadaan bahagia. Lepas itu tuan-tuan, saya sebenarnya nak duduk dengan tuan-tuan kat bawah, saya nak mengaji macam tuan-tuan.
Tapi Allah Ta'ala telah amanahkan kami untuk berada di hadapan ini. Pernah pada tahun 1997-98 saya tak nak mengajar lah tuan-tuan. Saya cakap saya ni bodoh, orang tak mengaji macam saya. Saya bukan keluar takharut daripada Jordan, takharut daripada Mesir. Kemudian kita duduk depan tu guru, Masya Allah, antara guru yang pernah saya talaki itu Syekh Abdul Karim Al-Banjari Al-Makki, iaitu di antara salah seorang daripada guru yang berada di Masjid Al-Haram, guru yang terakhir sekali guru orang Melayu kita yang pernah mengajar di Masjid Al-Haram. Itulah guru saya tuan-tuan, Masya Allah. Tapi kita tak mengaji tuan-tuan, kita duduk tadah macam tu, Masya Allah, duduk bodoh lagi sampai sekarang, Masya Allah. Pernah pada satu hari saya tak nak mengajar, kata saya tak ada ilmu, Masya Allah. Dan saya tarik satu kitab yang menawar, yang bernama Tadbir Qudum Fil Isqati Tadbir. Saya buka tentang lepas asar, dan peringat saya baca apa kata dia. Jika mana telah ditadbirkan oleh Allah kamu duduk di dalam bidang ilmu, maka jangan kamu lari daripada, maka itu adalah nafsu. Kita ada takbir kita sendiri, dan kita terlupa bahawa takbir kita adalah takbir yang jahat. Takbir yang hakiki adalah daripada Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Saya datang pada malam ini jumpa tuan-tuan bukan bermakna saya seorang alim. Tidak, tuan-tuan lebih alim daripada saya. Tetapi saya menyambut apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, balighu anni walau ayah. Saya tahu yang ni, saya sampai apa yang saya tahu ni tuan-tuan. Saya tak sampai ilmu saya macam ilmu sausam. Saya tak boleh nak sampai macam ilmu Ustazullah Khairi. Saya sampai apa yang saya tahu. Saya tahu, saya cerita pasal miswak, saya cerita pasal miswak, tu yang saya tahu tuan-tuan. Saya tahu, saya cerita pasal sumbat, saya akan cerita benda yang saya tahu. Saya tak tahu nak cerita pasal hukum muamalat, saya bukan orang pandai. Dan saya cakap dengan siapa-siapa juga, saya bukan orang pandai, dan saya bukan orang pandai. Kata orang kata, Ustaz, kenapa saya tekankan benda ni? Saya kata, itu yang aku tahu. Dan aku takkan jemur ajak orang untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jomlah kita tuan-tuan, kita berubah. Saya pun dulu tuan-tuan pakai degree tuan-tuan. Saya pakai degree, pakai seluaji, Masya Allah saya pakai, Masya Allah. Masa tu saya dah mengajar. Bila hati saya rasa aku pakai degree ni sebab aku takut ke orang, lagi saya buat. Ustaz ni kadang-kadang dia nak pakai baju kemeja pun dia syirik, dia takut murid dia nampak. Saya lagi macam tu, lagi saya buat, lagi saya ajar, sampai satu pangkat ni saya tak pernah pakai sabuk. Sampai murid saya kata apa tentang Ustaz pakai sabuk, sampai saya rasa hati saya tenang. Saya jumpa orang pun saya tenang, tak ada orang pun saya tenang. Pada masa itu tuan-tuan, saya dah pakai jubah. Saya pergi mana pun saya pakai jubah. Sebab katanya Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, bila satu amalan, dua keadaan yang berbeza, kita rasa yang sama, selesai. Seorang pun macam tu, ramai-ramai pun macam itu. Itulah kita. Kita di masjid pun kita sembahyang sunat, di rumah pun kita sembahyang sunat. Itulah dia hakikatul amal, itulah akidah yang sah. Tapi kalau kat masjid kita tak sembahyang, kita masjid kita sembahyang sunat, di rumah kita tak sembahyang sunat, maka itu bukan hakikatul amal, itu bukan akidah yang sah. Masih ada riya, masih ada takabur dan sebagainya. Tuan-tuan, pada malam ni saya mohon ampun, mohon maaf. Mudah-mudahan tuan-tuan, setakat ni yang saya mampu untuk saya berikan kepada tuan-tuan, salah silap saya mohon ampun. Saya akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jazakallah khairan kepada Ustaz Ahmad Rizal Al-Ghazali. Tuan-tuan, hampir 3 jam kita berada di dalam surau ini. Moga-moga inilah permulaan untuk kita berada di Yaumil Mahsyar. Bukan 3 hari,
bukan 3 minggu, bukan 3 bulan, tapi hampir ke 40 ke 70 tahun kita menanti dan menunggu di Yaumil Mahsyar. InsyaAllah moga-moga malam ini ada keberkatan dan redha Allah untuk kita sama-sama berada di sini. Jadi yang terakhir penutup, sebelum itu saya ingin umumkan, insyaAllah pada hari Sabtu ini 11 April jam 9 pagi kuliah duha ya, di sini yang akan disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Haji Syahril Loh. Jadi bolehlah ramai-ramai main hari Sabtu ni insyaAllah. Dan Ustaz Ahmad Rizam akan berangkat pada esok ke Langkawi sehingga hari Sabtu ini, iaitu kepada dakwah di Langkawi, dan insyaAllah akan kembali ke wilayah utara kita ni, terutamanya di Perlis, di Masjid Tandok antaranya ya, di Perlis pada 8, 9, 10 Mei bulan hadapan insyaAllah. Nanti boleh ikutilah Facebook Unai Studio, yang mana di situ Ustaz Ahmad Rizam, Ustaz Abdullah Khairi dan juga Ustaz Wadi Anwar, yang mana kita akan update ke mana Ustaz akan pergi, dan insyaAllah Ustaz Ahmad Ustaz juga terlibat dengan Unai Studio. Baik, akhir kalam, kita nak serahkan forum kita, perbincangan kita untuk ditutup, untuk dikupas oleh Al-Fadhil Ustaz Dr. Haji Abdullah Khairi. Ya, Ustaz nak buat apa, Ustaz buatlah. Kami nangar tunggu ya Ustaz. Fadalah Ustaz. Tuan-tuan yang dikasih dan rahmati Allah, penutup ini, kata Ibn Qayyim, ada amalan kita tuan-tuan terbahagi kepada dua. Pertama, yang tetap. Yang kedua, yang terputus. Apakah tetap? Bila tetap, tetap maksudnya amalan itu, walaupun kita duduk di alam barzah, kita akan dapat di alam barzah, dan sampailah tuan-tuan kita berada di padang mahsyar dan masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Satu lagi terputus. Apakah yang tetap? Yang tetap itu apabila kita buat satu perkara yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya macam Ustaz Besar dan Bina ini, Ustaz Ahmad Rizal ada Darul Atik, saya ada Matas Mahat Tafiz Asyafi'i, saya ada Pusat Kecemerlangan Asyafi'i, di bawahnya ada Mahat Tafiz, kemudian dia ada Dewan, dia ada Hotel dan dia ada Kolam Renang. Ini beza kita buat Mahat Tafiz. Dan tuan-tuan, yang mewakafkan tanah itu ialah mak saudara saya dengan ayah saya, enam rekat. Bapa sama saya mewakafkan enam rekat, dia meninggal dua minggu lepas. Dia meninggal tuan-tuan, dialah kontraktor, dialah yang susun bata dan sebagainya sehingga terbina bangunan 1.3 juta. Tuan-tuan, ketika mana dia sakit, saya pergi ziarah hospital, saya tampaklah sihat ke atau tak sihat. Saya tengok dia memang tampak tak sihat. Kemudian saya panggil doktor, doktor kata, ni bapak kamu kah? Dia kata, tak, bapak saudara saya. Dia kata, bapak saudara kamu ni sebenarnya kritikal. Kita kritikal macam mana? Dua salur jantungnya telah mati. Bukan maksudnya belum, mati terus. Sel dah tak hidup. Satu lagi dah belum, satu lagi 40% dia darah mengalir. Bapak saudara kamu ni kritikal dia. Itu macam mana doktor? Dia kata, kita akan buat bypass. Bypass kita buat Khamis depan. Rupanya doktor tak nak ambil risiko. Dia kata, kalau bypass mungkin cik tahu dah, bypass ni kita akan potong jantung dia, jantung letak sebelah, kemudian kita akan ambil urat daripada kaki, sambung, ambil jantung, sambung balik. Bila sambung balik, kita kena start balik. Dia kata takut, start tak hidup. Dia kata ini berlaku ketika mana Ustaz Fadhil Nur. Ustaz Fadhil Nur, tuan-tuan, di bypass, bila jantung dia asing, dia letak balik, start tak hidup. Bila start tak hidup, bergantung dengan mesin pernafasan. Akhirnya, ditutup, meninggal. Dia kata ini mungkin dia kata berlaku. Saya pergi, Pak sehat kah? Pak Mas sehat kah? Sehat, dia kata. Dia pegang tangan, dia tarik. Ada yang aku buat, memang buat semua tuan-tuan. Dia boleh angkat dua semen umur 63 tahun. Dua semen tu angkat dia tu lah. Memang buat semua. Dia kata, aku buat, dia kata. Saya kata, Pak Mas tak sehat, Pak Mas jangan berlakon. Dah aku sehat. Saya pun panggil anak dia, anak dia 13 lah. Anak dia depan, dia kata apa? Pak Mas, apa anak anak? Dia kata apa? Wahai anak-anak, kalau lah aku mati dia, jangan tinggal paksi Mahathir, jangan tinggal dia. Di antaranya aku wakaf tanah.
Setiap hari aku beli ikan untuk budak-budak hampuan jangan tinggal. Dan ikan itu dibeli oleh anak-anak. Dan hampuan jangan lupa, dia kata. Aku mati, hampuan jangan pangkah barisan itu. Aku saya sebut itu kan. Memang sebut-sebut. Jangan pangkah sama sekali, dia kata. Ini pantang untuk nenek. Malam itu tuan-tuan, dia bangun nak solat tahajud, dia jatuh tepi katil. Bila meninggal, saya pergi buku tiga, tuan-tuan. Orang tengok saya, Ustaz Allah kali. Main bapa. Pak Sarawak saya mati. Ustaz, saya urus jenazah Pak Sarawak Ustaz. Setengah jam boleh keluar, keluar hospital. Sampai di rumah, tuan-tuan, anak saya kata, bagi, saya panggilah. Bagi, kami akan urus jenazah ayah kami. Anak dia semua, tuan-tuan, semua sekolah agama, hafal Quran. 13 orang. Dia tak pernah menangis ketika anak dia accident mati dua orang. Dia tak menangis. Dia tanya, bagaimana ni Nurul Syuhada dengan Nurul Fatihah mati kan? Dia kata apa, ini anak tu bukan aku punya. Allah bagi pinjam, dia nak ambil balik pun nak kata apa. Tapi hari yang terakhir tu, saya kata bagaimana jangan susah hati. Bagaimana jangan syurga dia kan? Bagaimana banyak wakaf anak. Bagaimana banyak bantu orang. Bagaimana jangan syurga dia teriak. Dia tak pernah teriak tuan-tuan. Gangster tak pernah teriak. Tapi teriak. Hana kata aku menyantu. Dia kata aku banyak dosa. Itu pertama kali saya tengok pernah saya teriak. Malam tu dia mati. Ketika mayatnya tuan-tuan nak dimandikan. Anak dia tuan-tuan sebelah orang. Dua orang nak lihat. Anak dia sebelah orang memandikan jenazah. Anak ni pegang tu ayah. Ya Allah. Ini bapa kami ya Allah. Masa hidup dia susah. Ampun dosa dia, ya Allah. Anak yang perempuan pegang kaki, ya Allah, bapa kami ni, ya Allah. Dia jalan jauh, ya Allah. Dia tak laksa, ya. Punya susah, tapi Allah bantu dia. Dari jutawan, tuan-tuan. Apa pun tak ada, si dia dapat tak? Ya Allah, bapa kami susah. Dia jalan jauh, ampun dosa kaki dia, ya Allah. Semua duit, semua dua. Macam Ustaz Dazuki buat, apa nama yang dibuat. Macam tu anak dia buat. Bila habis, tuan-tuan, ketika pernah banyak di kapal, saya tengok muka pangau saya putih berseri. Sebab apa? Selalu orang kena jantung di muka hitam, tuan-tuan, dapat tak dapat. Muka dia berseri, tuan-tuan, diikat dagunya, senyum melebar dia. Saya cium dia, tuan-tuan, bahasa sebab. Kemudian dia wasat, dia kata, kalau aku mati, sembahyang jenazah aku di pusat. Tapi ya, pusat yang buat. Bahan tadi lah, kami bawa jenazah dia, sembahyang di pusat apa nama paksi tu. Bayang anak dia jadi imam, anak dia doa, Allahumma bihaqi Muhammad wa ali Muhammad alla tu'azib hadzal mayit. Ya Allah, dia translate dalam bahasa Melayu, jangan kau azab ayah kami ini, ya Allah. Kemudian anak ni angkat tangan, ya Allah, ayah kami, ya Allah. Dia banyak wakaf tanah, di antara tanah yang dia wakaf ini tempat yang dia sembahyang jenazahnya. Termasuk juga satu markah dekat padang bernama Pokok Tampang, Lahabui. Dia wakaf tuan-tuan. Termasuk markas Nasib Ulugor. Dia bagi duit untuk bina markah. Ya Allah, ayah kami ni Allah, banyak tinggal tanah-tanah wakaf. Duit-duit ya Allah, dia derma. Ya Allah, dari pahala ni, bantu ayah kami ya Allah. Kami duduk belakang semua menangis. Semua belakang, semua teriak. Anak doa dia tu. Bekal ayah dia kata. Muka berseri. Saya nak tanya abang, inilah pahala yang tidak akan putus. Saya nak tanya, apa yang tuan-tuan tinggal yang pahala tak putih kepada lu? Apa dia? Ada mahal gamis? Ada bantu anak yatim? Ada tak? Ada sedekah buku-buku ke? Ada? Kita apa pun tak buat, abang. Cuba dulu malam ni. Ustaz Ahmad Rizal, dia wakafkan jamu. Kita bagi kat Ustaz Sam, dia tak ada nilai. Tapi malam saya nak tuan-tuan, di kalangan tuan-tuan, siapa yang berani, saya nak bidakan jamu. Nak bidak tak nak bidak, saya nak tetapkan harga. Siapa boleh beli dengan harga paling tinggi? Tak ada duit pun tak apa, sebut dulu. Kemudian bayangkan Ustaz-Ustaz, boleh tak ambil nombor telefon? Saya nak bidak. Ini harga tuan-tuan di akhirat besok. Ustaz amat sanggupnya letak ni. Kami buat juga tuan-tuan baru ni, bantu sahabat kami di Ipoh. Macam ni kami buat tuan-tuan. Alhamdulillah. Ini cara dia Ustaz-Ustaz. Ustaz-Ustaz tak ada dengki bang. Nak dengki apa? Ni ada Ustaz hentam sama Ustaz. Kami tak ada hentam lah.
Kami bantu sama-sama Ustaz. Ni apa? Tak mau bantu kami. Tak jawab. Kami bantu tuan-tuan pergi rumah Ustaz. Kita forum bantu dia. InsyaAllah mereka akan datang balik ke tempat saya. Kita sanggup tuan-tuan. Apa kata malam ni dengan jam yang nilai yang tuan-tuan. Kita buka 400 ringgit. Siapa sanggup lebih berapa tuan ni? Angkat tangan. Siapa sanggup? Berapa? 500. Dia sanggup 500. Siapa sanggup lebih berani 500? Siapa sanggup lebih berani 500? Bang. 1000 bang. Bang. Dia sanggup 1000. Kalaulah dia masuk juga. Bang, doakan dia syurga Allah Subhanahu wa taala 1000 bang. 1000 tak ada nilai syurga bang. Siapa sanggup lebih daripada 1000? Angkat. Kalau ada duit jangan malu bang, angkat bang. Siapa sanggup lebih daripada 1000? Bukan nilai jam dia bang, tapi pahala di sisi Allah. Kami datang jauh bang untuk bantu tak usah. Kami tahu kadang-kadang 60 ribu yang saya 16 ribu sebulan bang. Menderita bang. Nak cari duit. Oh kata kita lagi. Bukan bunyi kita. Kata lagi. 16 ribu. Duit saya tiap-tiap bulan 8 ribu kena keluar. Tapi orang hina kita. Siapa sanggup lebih daripada 1000? Kami boleh sanggup keluar bang. Tiap-tiap bulan 8 ribu. Ada 10 ribu bang. Duit tak ada bang. Tapi kita keluar. Allah bantu. Siapa sanggup lebih daripada 1000? Angkat tangan. Siapa sanggup? 1050 orang. Siapa sanggup? Ada? Mana? Apa? 1050. Eh, ada lebih daripada tu? Dekat, kita nak kira. 1050 orang. Ada orang sanggup. Kalaulah tuan-tuan, dia beli jam ni. Tiba-tiba dia masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan beli. Dengan harga 1050 saja. Ini bekal kita yang tidak putus di akhirat esok. Pahala untuk pembangunan mahatapi. Siapa sanggup lebih daripada 1050? Agak tangan. Bang. 2500. 2500. Masya Allah. Bang, bagi doa. Ya Allah, bagi sahabat kita di hari syurga, ya Allah. 2500. Tak ada nilai jam ni, bang. Tapi orang sanggup 2500. Kita nak pula 2 ringgit pun kira. 2500. Siapa sanggup lebih daripada tu? 2500 satu. 2500 dua. 2500 tiga. Abang kita, tuan-tuan, bagi doa. Ya Allah, ampun dosa dia, ya Allah. Jadi dia ada syurga, ya Allah, dengan apa yang dia buat masa hidup dunia ini, ya Allah. Sebagai bahan bukti dia untuk akhirat dia, ya Allah. Ya Allah, ampunlah juga dosa kami semua, ya Allah. Sebagai menjadi saksi di atas pembelian jam ini, ya Allah. Ampunlah dosa kami, ya Allah. Ampunlah ya Rahim. Allahumma rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah abang tutup dengan ustaz. No? Okey, terima kasih. Alhamdulillah tuan-tuan, kita dapat malam ni saja 2500 kita masuk dengan nama lain. Itulah cara kita bantu tuan-tuan, sahabat-sahabat kita. Dia tak ada dengki bang. Ada ustaz pelecek-pelecek, kita tak ada. Nak pelecek apa, habis mati tinggal semua. Kita bantu sama kita insyaAllah untuk naikkan mahatapi. Kalau tidak, siapa nak bantu dia juga? Siapa lagi nak bantu? Jadi saya rasa banyak nak murai, tapi kita dah forum hampir 3 jam setengah. Tak pernah dalam sejarah aku forum 3 jam setengah. Boleh mampus tu, tapi tanda nak ketut tu tuan. Nak kencing pun tahan, kan boleh tak mana tanda tu tau. Dia ada tunjuk botol yang nampak dia suruh kecil dan botol. Kau gantuk pada cuba. InsyaAllah, saya ucap terima kasihlah kepada Ustaz Macam, Ustaz Isam dan Ustaz Anas yang sini untuk penutupkan saya sebagai last sekali. InsyaAllah kita jumpa lagi dua rakam pantun, ubi kledek, ubi kayu. Semua, I love you. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! Terima kasih kepada abang kita yang sanggup membeli jam ini dengan harga 2500. InsyaAllah abang, saya serahkan, sila abang ke depan. Saya serahkan jam ini kepada abang.
duit bila bangda abang call saya, saya serahkan jam ini. Ustaz, silakan saya. Dah, sejam Ustaz. Tuan, satu benda saya nak cakap daripada hati. Hati kami yang ada sekolah, yang ada madrasah, kadang-kadang bila difitnah, mana-mana ustaz yang bukan sekolah akan difitnah. Makan duit zakat, makan duit derma, tukar kereta. Satu benda saya nak beritahu tuan-tuan, Ustaz Mariza pun kena, Ustaz Allah kena, saya pun kena. Kami ustaz, kami yang mengaji agama, kami tahu halal dan haram. Bukan kerja kami kutip derma, nak makan duit derma tuan-tuan. Kadang-kadang duit kami sendiri, kami keluarkan untuk membiayai sekolah. Tuan-tuan boleh duduk di tempat kami, tuan-tuan boleh tengok. Saya 24. Target saya 50 ribu tak dapat. Saya tak ada duit. Dua gelang ini saya yang saya beli waktu saya nikah, saya gadaikan. Dua cincin bini saya, cincin bertunang dan cincin kahwin, saya gadaikan tuan-tuan untuk sekolah. Kalau tuan-tuan tak boleh bantu pun, tuan-tuan doa sudah, jangan tuan-tuan fitnah macam-macam. Kaedah yang kami keluar, macam Ustaz Abdullah kata, orang bagi. Sebab tu tuan-tuan tak boleh bantu, tuan-tuan jangan menghina. Tuan-tuan tak boleh bantu, tuan-tuan jangan memfitnah. Tuan-tuan tak boleh bantu dengan kewangan, paling kurang tuan-tuan doa lah kepada kami. Terima kasih kepada abang yang sudi membantu saya. Terima kasih tuan-tuan. Semua maaf kalau ada salah dan silap. Bagi tuan-tuan yang nak membantu lagi, di bawah kemah sana ada jualan top koko, tuan-tuan boleh belilah sambil menerima kemahat saya. Allahu a'lam. Mohon maaf tuan-tuan, kita tutup dengan sedikit tangisan, dengan sedikit insafat. Inilah kalau tuan-tuan dengar Ustaz Abdullah cerita. Ustaz Abdullah cerita, cerita. Saya jujur Ustaz Mak Rizal, dia cerita balik kenapa. Itulah yang kami terima bila tukar kereta. Orang fitnah kami, fitnah makan duit derma, fitnah makan duit zakat. Jadi tuan-tuan, sekurang-kurang kalau tuan-tuan tak boleh menerima, tuan-tuan jangan memfitnah ustaz-ustaz yang bersekolah. Wallahu'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah muslimin dan muslimat, kita boleh
alihkan meja untuk solat fardu Isya. Jadi insyaAllah jazakallah khair di atas kedatangan, kesudian semua duduk tak berganjak. InsyaAllah moga-moga Allah pertemukan kita lagi, insyaAllah. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.